Nek sing gaene nonton videone awake dhewe iki atine dur sik resik sayang tenanan karo keluargane awake dhewe. Nah, iki sampean entuk neh 500. Oke guys, bae boleh. Baru pulang guys, alhamdulillah iki mbok iki opo iki. Kita unboxing nanti. Mari pulang. Dibuka. Buka. Apa ini guys, kita lihat sama-sama. Jangan dibawa pulang bayi. Ciro lupa patimo. Jebret. Wow. Telor ambek iki gede-gede guys. Bayu. Matang guys. Bayu. Gede tenan iki. Kagak side kalau side orang empat ke wedi naik bayar nyelar prakes duh kita lo rambet bayi nggak mau mulai mau wah sip kena digodok ya guys ibu kurang lagi sip mantap guys gak ada tolo rambet atus gak nih kamar oke pinsir aja sih aku mah penyemprot tanggiku kari terkosa oh dari emang jenis mbatin loh kok kadi gue apa kurung apa wis ngkop apa ngkawan aku oke beneran sih kok duduk kapan tak lagi oke sip beneran sih guys malah kita kok ini mbak makan teman-teman sama paten sama sambel alhamdulillah gak roh gini tak syuting gak ngerti guys gak sadar gimana gak sadar di syuting alhamdulillah semoga sehat selalu panjang umur murah rezeki tak kasih tahu teman-teman kalau mangan kudu ping telu aja sampai dua kali aku ngomong aja kelendran dua kali ya kudu tiga kali empat kali malah oleh aku ngono lah kadang mangan ngene iki dek iki nganu guys ngenteni Mas Ajis ngono nek Mas Ajis urung mangan dek iki yo ngenteni iki masamu ngajak iki bareng emang tak omongi wes Mas Ajis wes mangan kowe iki ndang mangan nah aku ngono oke okay. Nah, dan menikmati bayani alala Gojes ya telah baru paham bayi teman-teman kalau tak soter aku bilang Gojes mindu alah aku cuma butuh kau untuk merongkan urepku enak alhamdulillah aku yang matur terus tenanan buat bayi susu kanggo kesehatan iya ya alhamdulillah aku gak bisa nyumbang apa-apa gak bisa nyumbang apa-apa aku mau dongakno rezekim moga-moga lancar langgeng amin sehat amin panjang umur amin good job. Ini sambil nggak ada pesenan teman-teman, sambil nggak ada pesenan. Masya Allah, alhamdulillah. Ada family online yang beli ya madu 5 kilo, terus habis itu dijual lagi, alhamdulillah langsung laris. Sekarang beli lagi 10 kilo. Ada pesenan 3 kilo, terus beliaunya pesen lagi 10 kilo. Alhamdulillah, semoga lancar selalu ya bu. Nanti kita kasih harga jualan ya bu ya. Nanti kita korting biar bu e jalan, podo-podo jalan nih gitu nggih. Ya. Nanti kita kasih harga jualan. Lu nyangkut yang untung nyangkut di gigi bareng untuk telok gue gede-gede
dol melok taloro iki, aku uripku rondok mirong ganteng langsung kepongkor. Kepongkor iki bapakku lara-lara rekoso manganku gak enak. Saiki manganku walah. Alhamdulillah. 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 Kerja merasa sama aja aku. Susu. Matur nuwun, alhamdulillah. Mantul karo mi berkatan kunjungan. Baik. Alhamdulillah tuh katanya di Aziz Mbak untuk rezeki nah ya. Ya cu, suwe, tak tukar mana. Sesok. Susu. Ya. Siap, siap. Wis kagak awak film. Aku sudah 10 dino apa orang. Punjul. Mbak, alhamdulillah ya. Terima kasih juga yang sudah nonton video ini terus dan yang like terus tembus 1000, yang komen positif semoga sehat selalu. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik ya. Kanggo semuanya kita hanya bisa balas doa dan terima kasih yang sudah ngasih rezeki ke Mbae. Masya Allah, katanya di Aziz ini Mbae dapat rezeki lagi teman-teman. Katanya di Aziz karena kan yang sekarang yang pegang HP jualan itu di Aziz, jadi yang tahu semuanya itu di Aziz teman-teman. Ini Mbae belum tahu, nanti kita kasih tahukan ke Mbae. Tapi beliau ini belum tahu kalau dapat rezeki, nanti kita kasih tahu. Ini masih ngurusi jualan teman-teman. Ini biar apa nganu makanannya sih, biar makan dulu ya. Nih pesan-pesanannya, masya Allah. Gimang dindang guntingi apa? Plastik lagi di garap bersama Dinda karo dhisik dikroyok wong telu dikempung kroyokan icil gae teman-teman ya. Bismillah berkah barokah ambil kandel, jangan lupa beberapa sini kandel, gak usah tidak usah ragu bos. Ragu langsung aja beberapa ini dari pesanan dari ini Jamis. Tapi nomor ini plus 44 lumbuh dia nanti luar negeri. Ini pesannya langkah-langkah 2 kilo multi 5 kilo. Masya Allah. Tadi ada juga ibunya di Hongkong beliin bapaknya biasa, pertamanya kan kelanceng sama multi terus apa hitam pahitnya kan gue enak. Nah misalnya ini pesannya pertama 2 kilo terus kalau bujurnya sekarang wes pesan tambah 1 kilo kan cuma lepas saya kosong kentan malah suwinai. Alhamdulillah, masya Allah, sehat selalu buat semua. Terima kasih yang sudah beli madu customer Kalimantan Tiping nggih, panjang umur sehat selalu. Amin. Bakal anu karo, Jas. Bakal karo. Sego turah di pepe timbang momong. Bakal karo. Itu kayak kelapa dapat goreng lengo. Enak kayak keracak. Tenan. Oke teman-teman, ini lanjut ya videonya. Ini ceritanya kita lagi mau apa namanya, lagi mau keluar mau ngambil uang. Alhamdulillah itu Mbae dapat rezeki ya. Alhamdulillah kita masya Allah. Terima kasih buat hamba Allah dan penonton YouTube family online semua yang support kita nonton video ini dan yang ngasih rezeki pokok banyak-banyak terima kasih. Semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Jadi kita mau berangkat. Amin. Oke, teman-teman, alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah sampai rumah. Dan ini rezekinya mau kita kasihkan ke Mbah Pomo. Tadi aku apa namanya telepon Dinda, katanya DC masih mandi karena DC juga dapat rezeki teman-temannya. Alhamdulillah, masya Allah. Semoga yang memberi selalu diperlancar, amin, dipermudah dan juga amin, yang menonton video ini rezekinya dilimpahkan semuanya. Kan senrah kowe. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita di meja rong ketik. Sip. Senrah pas aku karo aku.
Jadi mbak ini yang ngasih yang ngasih ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 orang. Yang pertama ini ada yang di Hong Kong, hamba Allah, intinya dari beberapa ini ada yang tidak mau disebutkan namanya, intinya dari hamba Allah semoga menjadi amal bagi beliaunya, berkah barokah, dan semoga bisa diperlancar segala urusannya, amin. Yang pertama ini beli madu atau dua, intinya dua kiriman, cuma ini belum kirim tentang yang bahasanya, sing bahasanya kan gongsol ya, intinya beliaunya transfer 1.500 dan masih sisa 576 ya, itu dibagi kita, alhamdulillah juga dapat. Terus Mbah Pomo, Mbah Marsan, cuma kan Mbah Marsan udah pulang, tapi nanti kan di sini ada catatan ini disimpan saya sama DC di nganu cek nggowo, alhamdulillah alhamdulillah, jadi kita juga dapat Mbah Pomo dibagi intinya 100-100 Mbah Pomo 100, DC 100 dan Mbah Marsan 100 tuh. Terus yang kedua langsung di duit umum itu kan kayak duit 100 buat Mbah Pomo. Wali ya. Mbah Pomo untuk rezeki ya. Untuk rezeki. Jadi 100. Ya. Ini barengan sama Mbah Marsan. Mbah Marsan, Mbah Marsan di sini Mbah Marsan masih banyak teman-teman pegangan. Kalau pas Rono apa pas beliaunya mereneai nanti apa namanya kita kasihkan. Tuh. Kita simpan lah. Sampean oleh rezeki konggone hamba Allah. Yeah. Kan tuku madu lah kuwi jek sisa terus akhirnya sampean dikei rezeki 100 Mbah Marsam 100 karo DC 100 lah iki sing sampean tak wehno sampean yo ngomong matur suwun nggih kula matur suwun Bu njenengan paringi arta kula mboten caket bahas napa-napa namung dongaken panjenengan mugi rezekine panjenengan nggih lancar, seger waras, panjang umur gitu, kalau matur sepontan ya. Ora dulur, ora apa, maksudnya ki usah urung iki urung kenal, pernah ketemu, tapi do karo sampean do sayang, do kengkei rezeki, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadang sing dulur dhewe urung karwane, dan ini lagi. Dari ini ibunya nak beli nasi jagung 6 kilo, transfernya 900, masih sisa 530. Baik. Baik, 500 rumah 530 buat Mbak Pomo. Masya Allah. Dicatat-catat di sini semua. Jadi beli karena waduh ini lah ngekak noking ini loh guys lah mocon redil ini gitu ibar kata opo jari sing apa yang itulah apa yang ngasih itu nyuruhnya apa ya kita amanahkan sudah, seperti betul. Itu kita tidak mau bikin acara sendiri betul tidak mau ya Allah apa ada beli peta atau ini beli peta untuk 530 beli peta ya oke Wih rada ndekne kok ketok muka. Aja ndekne. Ketok. Sini, sini. Duduk. Ya sip. Sip pun tak pakani ana. Oh ya, iki beda wong neh. Sampean oleh rezeki meneh, alhamdulillah. Iki totale 530.000. Lah iki tak kei 550. Iki entuk neh alhamdulillah. Sampean iki sing sayang akeh lho, Mbak. Kudu walah syukure kudu gedhe. Ya. Ora sanak ra kadang dong kei rezeki sampean urung pernah ketemu babar blas atine do apa jenenge resik-resik sing nonton YouTube lali mantan ki atine do resik kabeh sing gaene nonton videone awake dhewe ki atine do resik-resik sayang tenanan karo keluargane awake dhewe ki sampean entuk neh 500 si ji loro telu papat limo seketnya oke
kebu ya? Bu. Bu. Bu, kula njenengan paringi rejeki sak manten katahe. Kula matur nuwun sanget nggih, Bu. Kula mboten caket balesi napa-napa nggih, Bu nggih. Namung ndongaken panjenengan, muga-muga rejekine njenengan kata lancar, seger waras, mau tenang-tenang alangan apa-apa, panjang umur, kula tunggak-tunggakan Bu, sakjane panjenengan muga-muga lancar, langgeng, mau tenang-tenang alangan apa-apa, kula jan matur nuwun sanget, ngoten kalih Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi ada lagi, masya Allah. Ini dari Ibu E juga, ini di luar negeri, cuma beliin orang rumah di Blitar atau di mana itu, terus ini transfernya 700, belinya kelancang, masih sisa 300 buat bapakmu. Alhamdulillah. 300 buat bapakmu. Masya Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kita berucap syukur pokoknya buat pemilangan yang nonton video ini dan yang semuanya ya support untuk kabeh iki ya do sayang. Nggih, betul. Kabeh do support mbendino video ini do dideloki sampai saiki alhamdulillah. Ket ning Surabaya teko yamin aku sakang gas matur suwun sangat. Tenan banyak-banyak matur suwun. 100 200 iki enek-enek buke wong luar negeri toko madu. Duit iki jek sisa leh mbayari diluwehno 300. Lah sing 300.000 iki kon kekno sampean meneh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Satus, rongatus, telungatus, telungatus. Aku madhe degan. Bu, kula njenengan paringi rejeki sampeyan kate 300. Nggih matur nuwun sanget nggih, Bu. Kula mboten caket bales napa-napa, namung ndongaaken panjenengan muga-muga niku rejekine kathah, langgeng, pacaket panjang umur, mboten tanalan napa-napa. Kula matur nuwun sanget nggih, Bu, nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masyaallah. Dan ini ada lagi, dua lagi. Oh ya, ini yang dari Hong Kong. Ini gaduannya sama Mbah Marsan. 100-100. Sama ada lagi satu orang belinya madunya itu multiflora 5 kilo, kelancang 2 kilo. Transfernya 1.600, totalnya 1.475. Jadi masih sisa 125. Jadi totalnya Mbah ini 225. Entok orang dua orang nih, dua orang. Kok ngene dua orang? Iya. Masyaallah, masyaallah. 225. Biasa rezeki. Ini dari beberapa hari intinya tak kita bareng nih guys ini. Pokoknya makasih banyak ya guys ya buat. Oh yang nonton berapa, yang berat kata saiki tanduran iki tanduran subur. Seibarat kata sing awal-awale garing saiki dadi subur kabeh ngono kuwi kan wis kanggone semua tanduran. Itu kan tak lepas dari tanduran dan dari keikhlasan lah, keikhlasan semua yang menggerakkan, yang menonton video Lali Mantan, yang ngasih rezeki ke keluarga Lali Mantan, semua itu kan yang menggerakkan hatinya kan Yang Maha Kuasa. Betul. Kan rezeki tidak akan pernah tertukar kan ngono to iki mbah entuk neh ini 250 ya teman-teman. Iki sampean oleh neh kanggone wong loro ya, kong ini beliau-beliau, kong ini ibu-ibu tuku madu lah ya podo wi isek siso duwite lah turahan iki anak rong atau selawe lah iki tak weh no sampean meneh iki beda wong neh yo. Alhamdulillah jen sampean rezeki ini banjir kaya udan kaya banyu segoro sing ra iso sat. Amin, amin, amin. Iki rong atau sekat dengan paremi arto nggih kalih atau saged kula matur nuwun sanget ajeng kula ngibutuan nggih Bu nggih kula mboten saged balesi panjenengan napa-napa namung ndongaaken panjenengan muga-muga rezekine panjenengan lancar kathah mboten nenten alangan napa-napa dadi paringi panjang umur kalih sing kuwasa nggih Bu nggih. Ibu-ibu kabeh karo sing nonton YouTube Lali Mantan. Mantan. Yeah. Buat semuanya juga makasih banyak harus nonton
YouTube sampean yo ngomong matur suwun wis YouTube fotoku wis dideloki terus kanggo kabeh sing nonton YouTube fotoku didongakno. Nggih, oh nggih matur nuwun ya. Nggih, matur nuwun kalih sing napa? Sing nonton videone foto-fotoku. Nonton videone foto-fotoku kula matur nuwun sanget paringi rezeki. Amin. Oke ya. Muka-muka do seger waras. Oh, seger waras. Bingung deh. Deki bingung guys. Terima kasih banyak ya guys ya. Eh lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lele tak berbuat itu nang atek mati ya aku tak eling-eling terus sing karo Mas Ajis karo Mas Ali ibadah pokoknya diap ineh iki ngene ya Le aku arep ngomong karo kowe timbang aku sana rezeki ya rezeki gue bawa aku engko aku tak nyicil telek pitik karo tak ujungane rono 50 ae 50 paling piro mau ngambil anu kita ngewu jadi jaket telu jaket lah ya engkau sampai dati karek orang noto-noto dan lagu mak dan ojo luwung engkau iki cara tak kebutuhan ki ya tak ngeb neng tegalan ki engkau bodeh karo nyelengi maksudnya nak cara wis jadi jago dan ini cara aku bawa itu sedih kan bodeh karo nyelengi lah bener lo bodeh karo gane diri rakyat tangguh sedih-sedih iki ya rata luwung duit kongkano padanya melebu patah piro akeh kan anu dia ini songot jadi kan apa antara tinggal naik kafe dia ini loh dia ini satu saya kete karek satu dua kok kan makanya mah nama apa sih lo kan di toko nubat nggak ngaruh sampai aku ya seram mau takut cukup gede sehat lah pokoknya arti pipi penting sehat kok gak terus terlalu hitung lah kita hitung gue ngurus-ngurus dia totalnya piro kan apa Sudah setara ratus aja ya? Sudah setara ratus. Bagi orang ratus lain pakai lurus ekat ini. Alhamdulillah. Aku kan gak ada pikiran biaya-biaya, pokoknya tujuan aku ke mau aku pengen gak ke tanduran, moga-moga gul, wangku surusan ku dewe rasa kutam sapa-sapa. Ojo ngoyo pokoknya. Lah iya, coba yo jajal contoh sak kebelakan iki kan melok modal iki padane. Kaya apa hasilnya ngono lho maksudku ngono. Wong aku wis padane iki. Pindah ke kesibukan yang baik hari yang arep tegel. So nek dhewe nglumpuk, nek engko panen engko pengen motor dak ora iso. Mereka wis nyalangi sithik-sithik iki. Oh, nah, ceramono ki ngene lho, guys. Jane cara aku wis gak mikir piye-piye ngono ngene iki tak kon nyekel kowe karo Mas Anu. Ya wis padha karo celengan. Lah iki engko ora urung aku mesti ya gebek kowe ya. Lah iki ra mbawae langsung. Gebek iki dienggo toko tanduran dulu, guys. Ceramono ki mbah iki pikirane iki duwe iki ki dicalengno diguwak ning Tegalan, maksudnya iki di diukur ning Tegalan ngono. Hah? Endi? Hah? Penising. Engko gua lah ya. Hah? Jadi alah sing gua bayar sempat apa ben ro. Oh alah ya. Wah, sing kaget lah. Tak penising. Pas sik kok nyatet ta, guys. Oh alah lah. Sing kaget lagi. Teh jupuk buku, guys. Jupuk buku buku catatannya sing kayak iki jenenge sapa dhek ngono terus teman-teman kalau habis dapat rezeki pasti selalu tidak lupa tuh aku kita juga heran loh inisiatif seperti itu tuh nggak ada yang ngasih tahu asli dari beliau-beliaunya sendiri ya kayak ya ini ada apa ada nih kan ada cara anu desane ditulis itu karep-karep tentang ndongakno kok. Wong rasane ora kadang ora ora wong era ora kok. Diwae rezeki sing gawe sing kuwasa. Yo. Lempar antarane kan enak ngono lho. Ya yo kejane awakku le nang kene aku ora ditanggungan oleh ngeket aku ngrekane aku yo nyatane yo tanya-tanya yo tenan. Waalaikumsalam. Lah kan kowe wis tak omongi le, wong ki nek ikhlas jembar rezekine kuwi luas. Ya ora? Iya.
sampai rasa rezeki di setunggal apa nih ke 100 ribu alhamdulillah di berikan lah di ada mbak se anu mbak se udah nyumbang ini nggih bu rezeki ini kula suka nih teng DC niki di alhamdulillah alhamdulillah matur suwun sanget nggih bu. Panjenengan sampun maringi kula rezeki, mugi-mugi panjenengan dipun paringi sehat, panjang umur, murah rezeki, lancar urusanipun. Mugi-mugi Gusti Allah sing kang bales nggih Mas nggih, lemah telas Gusti Allah sing bakal bales. Amin. Nek lemah garing Gusti Allah sing bakal paring. Nggih. Acal ndek leng kok nek anu le. Nek lemah lempung Gusti Allah sing bakal tulung. Family online dan semua subscriber lalu mantan TV mungkin-mungkin dipun paringi sehat. Amin. Murah rezekinya. Amin. Kalau nggih adi matur suwun ya pokoke karo family online kabeh wis perhatian karo keluargane awake dhewe orang sekitar intine sing cedak karo awake dhewe lah. Gak nyoko ya aku yo kaget itu. Tuh mbah mung rezeki sak ngono mbane ya Allah. Tampang gone wong pira kae? Bubuke 5 apa 6 wong? 5. 5 total yo 1.200.000. Amun dodor ning kamar mandi, Bu, nang gage, Bu. Mendi wi ama sari. Tapi tak apon yo rezeki mbah mung cara taduran iki subur. Terus terang lho, Dik. Tapi gue kok iso di pemikirannya jeneng-jeneng iya mas, ini kan di berbalik mau doa enggak, maksudnya kan kayaknya mau ngandeni setukul soko kono-kono di sini tak juga sama dia iya sak nganu kono aku pasti kan enek kata sing komen. Lah ya Mbah Pomo itu lo dapat pemikiran kayak gitu tuh dari mana? Salut sayang. Aku dhewe yo kaget guys, aku sebagai putune yo ngerti ini yo kuya. Wis pokok yo ngono kuwi mau yo guys yo videone awake dhewe cukup sak menese aku yo matur suwun sangat wis sampean support sampai di titik saiki. Muga-muga sampean panjang umur selalu sehat sekali. Nggih. Assalamualaikum. Dadah. Tak keluarga kok. Tak keluarga.